Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita proses pemasangan velg HSR wheel ring 16 lebar 7 dan offsetnya itu 42. Untuk tipenya sendiri dia jari-jari jaring, ini kalau di HSR namanya HSR Boaville. Ini ring 16 VCD 5114 ya, dibalut dengan ukuran ban 185/55/16 tipe Forcium Okta. Oke, ini lagi proses balancing sama masnya, Mas Iqbal. Oke, bagus banget ini. Velgnya warnanya silver ya. Maaf, ini balancingnya berdebu, kotor nggak apa-apa. Oke, kurang. Sambil nunggu proses balancingnya, kita lihat ke mobilnya, terpasang di mobil apa ya. Nah, terpasang di mobil Daihatsu Grand Max ya. Ini warna putih buat muatan. Pelan. Lagi proses pasang sama Mas Topan, anak Depok. Anak Depok apa anak Citayam? STM Depok. Oh yes, STM Depok. SCBD. SCBD. STM kali. Hah? STM kan. SCBD. Tahu enggak? Apa itu? Itu yang waktu itu. Ah, orang ini bawa apa? Setahu gue STM. Apa? Sibuk tak menentu. Ya, iya. Malah lagi ada panggilan nih. Nanti dulu lah video. Pengacara nih. Pengangguran banyak acara. Saya sabar ya Mas ya, lagi di balancing Mas. Oke, prosesnya tinggal nunggu dulu. Lagi proses balancing. Ini proses nunggu balancing. Mas Topan sabar, sabaran Mas. Satu lagi itu bingung. Anjrit, nyuruh lagi. Yo, lagi coy. Udah. Ngawas coy. Lagi coy. Bye coy. Ah, manja banget sih. Oke. Cocok om. Cocok ya tameran. Cocok om. Cocok. Iya cocok loh. Spring sekalian. Sekalian ya om. Free dah. Free yo. Oke. Mas sekalian sporing ya mas ya. Wah, hati-hati. Sudah kelihatan hasilnya ya. Terpasang ya, cocok ya. Jari-jarinya asik banget dilihatnya. Lebih matching. Ini beliau yang kemarin ganti. Asik ini.
hasilnya setelah turun, Mas. Ganteng. Oke, ganteng banget. Dengan profil 185-55 udah pas banget ya. Jadi kalau mau diceperin kayaknya perlu diceperin juga ini. Saya Mas, belum turun Mas. Ada dulu mekaniknya, lapet coy. Kamu belum makan? Disuruh jalan-jalan lagi dari mata, sabar ya. Oke, hasilnya guys keren banget. Oke, mungkin untuk videonya nggak lama-lama, tinggal pasang, tinggal dikencengin, tinggal pasang tutupnya. Ini dari jauh-jauh dari Temanggung. Aman sih. Pentingnya anu om, apa tekanan angin om, ditambahin yang muatan om. Ya. Karena kan emang ban ini bukan buat muatan. Oh iya. Ini dibuat harian muatan segitu 1,5 ton ya. Lama-lama, ini sekali dua kali mungkin 10 kali sih nggak ada masalah. Mungkin ini terus-terusan ya. Oh, mesti paling 1 bulan sekali berbarang. Nggak ada masalah om. Guys, untuk videonya cukup sekian, semoga bermanfaat buat kalian yang mau modifikasi, silahkan kunjungi toko kami atau kontak WA di bawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.